Assalamualaikum geng, anda bersama saya Awi MBR atau dikenali sebagai Abang Koroy. Kicipik. Hello geng, assalamualaikum geng. Selamat datang lagi di dalam channel Koroy TV dan anda masih bersama saya, host anda, host Koroy TV, Awi MBR atau dikenali sebagai Abang Koroy. Dan memang Koroy TV ni memang aku yang buat, Awi MBR. Kalau JK yang buat ni bukan Koroy TV, ni JK TV. Sting aku, yahoo. Okey geng, sebelum aku nak mulakan video ataupun topik hari ni seperti yang korang baca tajuk video ni, aku nak minta orang ramai ataupun korang semua yang view video aku, yang tengok video aku ni, untuk saling memperingati satu sama lain dan amalkan gaya hidup norma baru dan ikut SOP sempena pandemik COVID yang kita tengah alami sekarang ni. Sebab apa? Setiap hari ada je kes tinggi dan kluster-kluster baru pun semakin hari semakin meningkat, dan yang paling menyedihkan lagi, kematian pun makin hari makin meningkat geng. Jadi aku harap korang semua dapat ikut SOP lah. Tak ada benda penting nak buat, korang duduk rumah lah. Kalau keluar pun, elakkanlah tempat-tempat yang sempit, tempat yang ramai. Penat dah kerajaan radio, stesen TV, alien, planet Mars, planet Pluto, semua dah penat dah ingatkan korang. Kalau tak boleh ikut lagi, tak tahulah macam mana. Kalau korang tak sayang diri korang pun, ingatlah orang tersayang. Kalau korang dah kena jangkitan tu, korang bawa balik jangkitan tu, kena mak bapak korang, orang tua tu kesian, anak buah korang, anak bini korang, bini pertama, bini kedua, bini ketiga, semua kena. Tak kesian kat situ ha, melainkan kau memang tinggal seorang-seorang. Lantak kau lah, kau nak pergi mana? Kau nak jumpa Naruto ke? Kau nak jumpa Majin Buu ke? Teruskan apa yang kau buat. Selagi kau tak balik tu, kau tak ada jumpa orang, no hal. Kau duduk seorang, kau cakap dengan dinding, kau cakap dengan kipas, cakap dengan lantai, cakap dengan aircon, cakap dengan tilam. Ah, itu tak kisah. Aku berikan kebebasan kepada kau. Okay geng, hari ni aku bukan nak share korang pasal virus, pandemik, COVID-19. Tapi hari ni aku nak share kat korang satu video yang baru viral tadi ke malam semalam ke, aku tak pasti. Ramai orang share kat aku, DM aku. Video apa yang diorang share? Video seorang warga negara Malaysia, kaum India lah, Indian, yang menyuarakan pendapat dia untuk memberi peluang kepada Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Seperti yang kita tahu, Anwar Ibrahim sekarang tengah fight dan menunjukkan yang dia ada undian yang banyak untuk dia jadi Perdana Menteri. Sokongan yang banyak, kerusi, meja, tilam, katil, semua dia ada. Jadi seorang orang Indian ni, dia menyuarakanlah benda tu. Tapi tak ada masalah pun sebenarnya kan. Semua orang ada hak masing-masing nak pilih siapa Perdana Menteri. Sama ada Long Tiger ke, Ayah Pink ke, even BTS jadi Perdana Menteri pun aku tak kisah. Tapi apa yang dia suarakan dalam video tu, dia melibatkan pemerintah Raja-Raja Melayu itu sendiri. Dia kata kalau dia jadi Perdana Menteri, dia akan hilangkan jawatan Raja-Raja Malaysia semua tu, dia akan hilangkan. Jadi benda ni, isu ni agak biadab lah. Sebab apa? Kita berhak je nak pilih siapa pun jadi Perdana Menteri. Tapi bila bab menyentuh Raja-Raja ni, benda ni terlalu over lah, too much. Jadi aku tak nak buang masa lagi, jom kita tengok video dia. Mahathir, kita tunggulah untuk beberapa minggu ini ya, biar Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kita mau cuba juga. Kita cuba pen ini juga. Tengok pen itu buat apa. Tulisan dia ada bagus kah? Kita nak tahu juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita pilih kerajaan baru ni, PH ni, supaya kita ada perubahan. Tapi masih sekarang tidak ada perubahan lah. Cuba tengok dalam 2-3 minggu ni, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, lepas tu kita tengok lah. Sudah fed up lah Malaysia ni. Memang saya benci lah. Tak tahu apa nak dia cakap. Kalau saya dapat Perdana Menteri, saya cakap 4 hari cukup, 4 hari. Satu, terbang semua topi-topi Raja Melayu kita. Tak perlu kita ada Raja-Raja lagi. Kasih buat 100% negara demokrasi. Tak perlu kita ada Raja-Raja Malaysia kita. Makan gaji dengan tak ada kerja. Tax, diorang makan ke, tax rakyat juga. Nombor dua, keistimewaan semua kasih. Batal. Memang fed up lah Malaysia ni. Tolong berubahlah, berubahlah. Okey, tengok negara jiran kita Singapura. Saya ingat kita minum, bukan kita lah yang orang politik-politik nak, kalau boleh ha, satu hari tu minum cawan kencing, air kencing Perdana Menteri Singapura lah. Memang saya hot. Sekalian terima kasih. Korang dah tengok video tu? Hei, agak kurang ajar, biadab kat situ kan. Aku pelik lah, kenapa orang-orang macam ni selalu nak tarik keistimewaan ataupun menyentuh pemerintah-pemerintah Raja-Raja Melayu. Sedangkan dalam realiti hidup sekarang ni, Raja-Raja Melayu kita ni tak pernah pun untuk tarik orang punya kebebasan. Kau pernah tengok Raja ataupun Agong tak bagi orang Indian pergi sekolah, orang Cina pergi sekolah? Tak ada. Semua sama rata. Dapat sekolah, dapat bernafas, dapat kencing, dapat berak. Even sekarang ni, bantuan kerajaan ni pun semua dapat. Tak ada pun seorang dapat lebih RM1, lebih RM2, lebih RM5, lebih RM5. Dan bro, lu dengar sini ya bro. Kita takkan sentuh lu punya agama ke, bangsa ke apa, walaupun lu sudah sentuh kita punya Raja-Raja Melayu, keistimewaan
orang Melayu semua ni, kita takkan sentuh lah. Kita main secara profesional. Saya mau tanya sama you, adakah pemerintah Raja-Raja Melayu ni ataupun hak-hak orang Melayu ni membuatkan you tak boleh bernafas, tak boleh cari makan? Adakah pemerintah ataupun Raja Melayu ni halang diorang buat macam tu? Saya mau tanya, lu pun hidup seperti kita orang semua kan? Apa lagi yang tak cukup? Apa lagi yang you tak bersyukur sekarang? You nak sokong you punya ketua menteri, siapa nak jadi menteri kerajaan pun, you punya hal lah, tak ada orang kisah. Itu memang semua orang ada hak. Tapi sekarang lu sudah lebih-lebih tau. Dan apa yang lu cakap ni, lu boleh buat pergaduhan tau. Pergaduhan sesama kaum boleh menjadikan perpecahan ataupun pergaduhan tau dekat negara ni. You kena ingat lah, ini semua sudah ada dalam perlembagaan tau. Zaman merdeka dulu, benda ini memang dah tertulis. Keturunan siapa yang akan jadi raja, siapa yang akan dapat keistimewaan tau. Kalau benda tu semua tak dipersetujui, takkan ada negara kita sekarang tau. Merdeka ni semua takkan ada tau. You kena pergi tengok balik sejarah tau. You jangan tengok kembali saja. Itu kembali sejarah negara lain. You tengok negara ni, negara yang you tinggal sekarang, negara yang anak cucu cicit you akan membesar, negara yang mak bapak you selama ni hidup untuk besarkan you tau. You kena mesti ada hormat punya. You tak kisahlah you pergi negara mana pun, ha? Amerika kah? Asgard kah? Even you pergi itu laut lah, dalam punya laut lah, you jumpa itu Aquaman punya kerajaan pun lah, tak kisahlah negara mana ataupun tempat mana lah, you mesti mau hidup berdasarkan apa yang kerajaan tu sudah buat tau, apa yang kerajaan tu sudah tetapkan. Bak kata itu brother Malik lah, masuk tempat orang bawa otak tau, bukan pisau tau. Jadi geng, aku tak nak lah cakap banyak-banyak geng. Kalau korang ada pendapat korang sendiri, korang komen kat bawah. Dan aku harap benda ni kerajaan dapat ambil tindakan dekat benda ni, sebab benda ni boleh menjadikan kekacauan dekat negara kita. Jadi itu saja dari aku. Apa-apa kita jumpa lagi. Aku gerak dulu. Assalamualaikum. Hai, tahulah korang semua, kawan-kawan korang semua memang nak jatuhkan Raja-Raja Melayu, nak bagi kita semua jadi kuli. Tapi tak payahlah tunjuk sangat. Fight guna aliran yang betul. Jangan katuk ikan. Nanti pengundi-pengundi Melayu tak undi korang, kang. Tak jadi berpecah, ha, pengundi Melayu. Terus bersatu. Pisang korang.